janganlah itu menjadi siri aja. Karena emang kamu belum yakin, apalagi kalau kakak selalu sering berantem. Fitnah atau kakak? Fitnah ya. Fitnah, kamu yakin? Jadi kenapa nggak diresmin aja jadi pakai surat? Udah tua, malu-maluin aja. Kita udah nyaman kan seperti kamu, ini ya, Mia? Masih muda. Udah nyaman seperti ini, kita udah... Kenapa? Yang penting keluarganya air udah tahu. Enggak, yeah. Pertanyaan kenapa nggak diresmin aja sih? Nggak diresmin. Kenapa nggak? Kita udah sepakat sih, udah ngomongin dari awal bahwa udah jangan diresmin aja. Hah? Jangan, udah kesepakatan berdua. Nggak mau diresmin? Enggak. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kita udah nyaman seperti ini kok, kita jalanin aja. Emang kalau diresmin kenapa? Kita kan udah dikasih itu. Iya, kalau diresmin emang kenapa? Kan tinggal kakak suratnya kasih ke itu di... Agak ribet kali ya. Kenapa? 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 Masalahnya apa emang? Dari akunya. Karena? Karena aku kalau nikah secara agama, repot cerainya. Astaga! Niatnya udah jelas. Kan aku yang bully ya, dia sendiri lah. Udah dikasih aja lebih enak. Apa-apa. Fitnah atau fakta, Po Eli? Kamu banget anak ini ya, bocah ini kamu angkat anak. Karena kamu gak mau kalah sama Ulfi yang juga punya bapak ibu angkat. Fitnah atau fakta? Fitnah. Karena Ulfi lebih lama punya ibu angkat, setelah aku ketemu Oce di Medan ya. Kita baru ya, Mi? Baru. Terus dia lagi bukan butik. Oh, jadi bukan makan. Karena balas dendam? Bukan, ngapain sih aku mau dendam, kafe ini orangnya. Buat apa dendam? Itu untuk anak. Hari tua aku, maksudnya gimana sih? Itu untuk hari tua aku nanti, kalau aku meninggal siapa yang mengangkat mayat aku? Misalkan, maaf ya umur kita gak ada yang tahu, atau akhir duluan atau aku duluan kita gak ada yang tahu. Aku misalkan umur panjang, akhir udah gak ada, andaikan ada anak angkat. Sedangkan anak-anakku aja yang bertanggung jawab cuma Yoga doang satu, yang di aku. Ya makanya baik-baik sama anak. Ya aku baik, aku gimana baik kak. Udah aku telepon gak kan, gak, aku nanya ke Oca terus. Namanya Oca temennya Ulfi, sahabatnya Oca. Ca gimana Ulfi, baik gak? Baik, kerja gak dia? Tak ada tuh cat aku sama si Oca temennya Ulfi. Aku tanya kabar Ulfi dari dia terus gitu. Iya, pokoknya kalau... Ke Yoga juga aku tanya, tengok adeknya gak? Iya mah gitu. Ya gak apa-apa lah proses nanti kalau... Ya mudah-mudahan baikan lah ya. Iyalah kita semua harus mikir lah, mikir hari tua, mikir kematian, mikir apa, kita harus mikir. Fitnah atau fakta? Oca, satu hal yang kamu harapkan dengan menjadi anak angkatnya Mami Eli. Ini panggilnya apa sih? Mami. Mami? Mami. Gaya Mami. Mami. Kamu Mami juga. Kamu panggilnya Mami. Papi. Kamu Mami Mami. Mami Papi. Satu yang kamu harapkan dengan jadi anak angkatnya adalah supaya kamu bisa diorbitkan sebagai penyanyi dengan ketenangan dan kepopuleran Bo Eli. Fitnah atau fakta, Oca? Jawab aja fakta. Itu fakta. Fakta. Karena kan Oca memang mau terjun ke dunia entertain. Terus Oca kenal udah Mami, kenal sama Mami juga udah lumayan lama ya, Mia. Lumayan lama lah, ada 2 bulanan gitu. Jadi Oca percayain Mami, Mami yang ngejagain Oca di dunia entertain ini gitu. Jadi kamu yang mau atau dia yang ngebujuk? Dialah. Oca yang mau. Kamu yang mau. Kok kenapa milihnya dia? Gak ada yang lain. Gak tau kenapa ya, bisa sayang. Oh, pokoknya bisa sayang kita. Karena Mami ini sosok mama yang kuat. Lah, emang mama kamu sendiri? Ada mama. Ada mama. Beda sama mama ini. Beda. Jauh soalnya mama di Jakarta. Mama kan di Jakarta, Oca juga di Medan stay-nya. Jadi kadang-kadang ketemu sama mama, terus kalau misalnya di Jakarta juga kan bisa ketemu sama mami gitu. Jadi enak aja ada dua ibu gitu. Kalau ini ada menurut kamu ada perempuan yang kuat gitu? Oke. Kuat banget malah.